di Serdadu Super Serangan Dadu Super D. Yes. Oke. Okay. Kak Ruben. Ya. Di sini sudah ada TNI-TNI yang luar biasa dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Saya pengen tanya dulu nih namanya nih. Siap Pak Komandan. Siap. Perkenalkan diri Anda. Nama Bayu Purwawijaya. Asal dari mana? Asal dari Jakarta. Mudah-mudahan dapat hadiah yang banyak. Amin. Yes. Selanjutnya, nama, asal, dan motivasi kalau dapat hadiah. Nama Didit Pratama. Kurang semangat. Nama Didit Pratama, asal Bogor. Motivasi kalau dapat hadiah. Untuk dapat mobil. Mau dapat mobil. Oke. Okay. Amin. Tapi asalnya mana? Asalnya dari mana? Dari Bogor. Bogor. Bogornya di mana? Ya. Awas. Gue ramah salah. Ah. Satu lagi. Nama? Nama Hardianto. Asal Lampung. Lampung? Lampung. Lampungnya di mana? Udah apaan sih lu? Kalau dapat hadiah mau hadiah apa? Motor. Motor, oke. Okay. Siap untuk Bang Hardianto. Sayang ya. Cita-citanya cuma motor. Gak apa-apa, gak siapa tahu mobil. Dapat motor. Oke. Okay. Ada motor, ada mobil, siapa tahu dapat hadiah semuanya. Karena siap. Hadiahnya semua super gokil. Oke okay, ya. Oke. Okay. Bang Hardianto, Bang Didit, dan juga Bang Bayu. Di sini akan ada dadu. Kalian harus bisa mengelilingkan dadu ini. Dan juga yang hasil dadunya yang paling terbesar. Angkanya yang paling terbesar. Dia akan mendapatkan granat yang besar ini yang tentunya di dalam granat ini mungkin ada hadiah yang super gokil dan super besar. Tenang. Itu hanya sementara. Nanti pastinya selain hadiah yang besar granat itu, kalian akan ikut trading sama saya dan dipastikan kalau kalian berhasil beruntung bisa membawa hadiah total puluhan juta rupiah. Oke, okay. Tadi siapa yang pertama saya tunjuk? Bang Didit? Yep. Mohon izin. Boleh tiga langkah maju ke depan. Kasih tepuk tangan untuk Bang Didit. Okay. Bang Didit, jangan dianggap ente. Karena gulingan dadu ini yang akan menentukan Bang Didit bisa ikut sama saya untuk trading. Mendapatkan hadiah yang besar, kalaupun dadunya kecil, kalah, berarti tidak bisa ikut. Silakan Bang Didit, tunggu hitungan saya. Satu, dua, gelindingkan pelan-pelan. Tiga, iya. Luar biasa. Buat Bang Didit, karena ini sudah paling besar, jadi Bang Didit otomatis langsung masuk saya untuk trading. Ini beruntung sekali Bang Didit. Mohon maaf nih. Untuk Bang Hardianto. Hey, Raffi. Bang Bayu. Hari ya. Ini udah selesai. Udah selesai. Ya, gue cuma begini doang tugasnya. Tapi tenang aja buat Bang Bayu. 2 juta rupiah. Bang Hardianto. 2 juta rupiah. Tidak apa-apa ya, sportif ya. Karena TNI pastinya sportif. Bang Didit luar biasa, beruntung sekali. Menggulingkan dadu langsung mendapatkan nilai yang paling terbesar. Untuk Bang Didit, Bang Bayu dan Bang Hardianto, silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Bang, saya kaget Bang. Baru ngegelindingin udah hoki banget. Boleh mendekat dulu lihat granat yang besar. Ini adalah hadiah sementara. Yang pastinya di dalam granat itu mungkin hadiahnya yang Mas Didit idamkan. Mas Didit, boleh kesini sedikit. Mas Didit sudah berkeluarga? Belum. Sudah punya kekasih? Ada. Di mana kekasihnya? Sekarang lagi di Bogor. Sekarang ada di Bogor. Tentara juga atau? Bang Didit mungkin mau kirim-kirim salam untuk kekasih tercinta, minta doanya, keluarga. Silakan Bang Didit. Untuk keluarga di rumah, mohon doanya. Semoga malam ini bisa dapat yang terbaik buat yang lagi di Bogor.
Mudah-mudahan nanti nonton. I love you, bilang. Buat yang di Bogor, I love you. Yeah. Buat yang di Bogor, I love you. Siapa sih namanya, Bang? Adal. Siapa namanya, Bang? Rahasia, maksudnya rahasia. Oke, ternyata namanya rahasia. Untuk yang namanya rahasia di Bogor. Siap. Bang Didit, siap bermain bersama saya. Bang Didit. Sementara, Bang Didit sudah memiliki satu granat yang besar, yang tentunya di dalamnya akan ada hadiah. Tapi saya nggak tahu hadiahnya berapa. Dan sekarang saya akan kasih pilihan kepada Bang Didit. Granat saya berikan kepada Bang Didit plus tirai satu. Atau granat plus tirai dua. Atau granat plus tirai tiga. Bang Didit, tenang dulu Bang Didit, saya masih mau memberikan pengarahan kepada Bang Didit. Bila mana di tirai tersebut yang Bang Didit pilih ada zonk, berarti sayang sekali, granatnya hangus. Tapi kalau di dalam tirai tersebut ada hadiah yang super gokil, berarti Bang Didit mendapatkan dua hadiah, granat dan juga hadiah yang super gokil. Yang pastinya saya pastikan totalnya adalah puluhan juta rupiah. Bang Didit, tentukan pilihan Bang Didit. Granat plus tirai satu, granat plus tirai dua, atau granat plus tirai tiga. Ayo Bang! Saya ikut rekan-rekan. Granat plus tirai dua. Ikut rekan-rekan. Kenapa gak ikutin kata hati sendiri? Sama. Teriak yang keras, granat dan? Granat dan dua. Deal! 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 Dede, boleh gabung bersama AA? Ada Dede, ada AA, dan ada Abang. Dede, sayang, wajah Bang Didit ini ganteng. Biar tambah terlihat ganteng dan sumringah, boleh Dede buka dulu gak? Granat itu isinya apa? Supaya Bang Didit bisa tercengang lihat hadiah kita. Siap Bang? Siap. Satu. Dua. Tiga. 40 juta! Lala, si Akang ganteng. Wow, makin ganteng dengan 40 juta rupiah! Bang, 40 juta itu bisa dibawa pulang. Kalau dapat 40 juta kira-kira buat apa Bang Didit? Buat nikah? Buat orang tua? Ya, yang pertama pasti buat orang tua dulu. Di rumah. Yakin? Yakin? Yakin. Gak buat nikah? Masih jauh. Bang Didit, saya udah kasih 40 juta tapi jangan senang dulu Bang. Karena kalau misalnya Bang Didit memilih salah tirai yang ternyata di dalam tirai tersebut adalah zonk, berarti 40 jutanya hangus. Tapi kalau Bang Didit memilih tirai yang betul, yang bukan zonk, berarti Bang Didit membawa pulang 40 juta rupiah dan juga isi tirai yang hadiahnya pasti besar sekali. Bang Didit, saya kasih pilihan terakhir. Boleh lihat saya Bang? Saya mau ngasih penawaran terakhir, mau berubah tetap tirai 2 atau pindah 40 juta ke tirai 1 atau 40 juta ke tirai 3. Saya kasih penawaran sekarang. Bang Didit. Hei Bang. 1, 2, 3. Yakin? Yakin. 2? Yakin. 40 juta plus tirai 2? Yakin. Gak mau berubah? Iya. Kalau bilang yakin, teriak yakin. 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 Oke. Deal? Deal. Deal.
Bang Didit. Tirai satu tidak dipilih oleh Bang Didit. Seandainya Bang Didit memilih 40 juta dan tirai satu, harusnya Bang Didit mendapatkan 1, 2, 3. Kenapa ditolak, Kang? Kami emang lebih suka terdampar di masa lalu daripada terdampar jangkar raksasa ini. Tuan Zong, sikat! Asal merungkut naiknya dokar. Untung ditolak, isinya Mr. Jong nyangkut di jangkar. Aduh. Bang Didit! Wah, selamat! Sementara masih aman. Bang Didit tadi sudah menolak tirai tiga. Bang, mau tetap 40 juta plus tirai dua? Atau 40 jutanya saya buang nih, tapi saya kasih pilihan tirai tiga aja. Atau 40 juta plus tirai 2. Ayo Bang Didit. 2. Granat. 2. Gak mau berubah? Yakin. Yakin? Yakin. Gak mau tirai 3 aja? Yakin 2. Oke. Deal! Kalau ragu saya kasih kesempatan 5 detik terakhir. Kalau ragu, yakinkan hati. Karena ingat, kalau Zong, saya nggak tahu Zongnya di 2 atau di 3, tapi kalau salah Zong, 40 jutanya angus. Atau mungkin dua-duanya udah nggak ada Zong, saya nggak tahu. Bang Didit, tatap mata saya kasih waktu 3 detik. Teriakan pilihan Bang Didit. 1, 2, 3. Yakin 2. 2. 2. 40 juta dan tirai 2. Yakin. Deal? Deal. Deal, oke. Okay. Apapun keputusan Bang Didit, sudah Bang Didit pilih. Kalau seandainya mendapatkan Zong, gak apa-apa, ikhlas? Ikhlas. Kalau dapat hadiah ternyata yang sangat besar, mau disumbangkan atau mau dikasih orang tua? Ada sumbang orang-orang tua. Oke. Okay. Mudah-mudahan niat sucinya, niat baiknya bisa dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan untuk Bang Didit. Bang. Bang Didit menolak tirai 3 saja yang saya tawarkan tadi tanpa 40 juta. Oke, teman-teman, boleh bantu saya hitung sampai 3? Kita buka tirai nomor 3. Bang Didit melewatkan 1 buah sepeda motor. Harganya Rp19.400.000. Oke, Bang Didit. Lupain 40 juta. Lupain juga tirai 2. Mau apa yang ada di saku saya? Saku aja deh ini. Saya nggak tahu loh ini. Ini sih pasti bernilai jutaan rupiah atau puluhan juta rupiah. Saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu tirai 2. Takutnya, auzubillahi min zalik ya. Ternyata zong. Tapi bisa juga itu hadiah lebih besar dari yang di kantong saya. Saya nggak tahu. Mau 40 juta plus tirai 2 atau... Atau yang ada di... satu saya. Oke Bang Didit. Saya cuma sedikit kasih bantuan sedikit aja ya. Ini pasti... Meskipun saya nggak tahu harganya berapa. Tapi kalau 40 juta ditirai duanya Zong, berarti hangus semua. Tapi nggak tahu juga, siapa tahu di dalam tirai 2 mungkin uang tunai, mungkin motor lagi, atau mungkin home theater, saya nggak tahu.
Oke, Bang Didit. Saya tahu Bang Didit bingung, tapi nggak boleh bingung. Yang saya tahu TNI itu tegas. Bang Didit pilih 40 juta plus tirai 2 atau yang ada di kantong celana Raffi Ahmad. 2. Enggak yakin nih jawaban ini. Tetap granat dan 2. 40 juta dan tirai 2. Tirai 2. Ditolak? Ditolak. Oke, deal. Deal. Bang Didit tahu apa yang ada di saku celana saya? Enggak tahu. Mau dipegang? Handphone mungkin. Coba mau dipegang? Gak boleh. Bang Didit baru saja melewatkan satu buah handphone. Gak jadi update foto muka Kinclong karena gagal bawa pulang handphone senilai 2 juta rupiah. Ya. Mungkin beruntung menolak 2 juta, mungkin. Emang ini 2 juta ya dibilang besar, tidak terlalu besar, tapi ya kita syukurin aja karena ini juga tetap bernilai, ya kan teman-teman? Ya udah, saya simpen lagi handphonenya. Kekeh sumekeh Bang Didit dari awal dengan 40 juta plus tirai 2. Ada apa di tirai 2, Bang Didit? Kalau tirai 2 ini adalah hadiah, otomatis 40 juta plus hadiah yang ada di tirai 2. Tapi Bang Didit, seandainya di tirai 2 isinya ZONK alias Zong, maka bukan hanya 40 juta yang hangus, benar-benar Bang Didit nggak bawa pulang, nggak bawa apapun, nggak bawa apapun, kosong. Oke, Bang Didit, tirai 2. Oh no, uang 40 juta kamu hangus. Aduh kesian deh sayang. Tapi biar gak sedih ditemenin sama Rambo ya. Tuan Zong, sikat. Numpang bobok di rumah Bang Ipung. Ah, kenapa dipilih? Isinya Rambo lagi mau pulang kampung. Ayo berangkat ya. Berangkat, ayo. Bang Didit, sayang sekali. Wah, ternyata Bang Didit harus berpelukan dengan Bang Sapri. Bang Didit, sebenarnya udah pertanda tuh ya. Saya sebut tadi salah, angkatan udara, ternyata angkatan darat. Ini bertanda Bang Didit memang harus legowo, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apapun kita tetap bangga kepada Bang Didit, karena Bang Didit adalah seorang abdi negara untuk bangsa kita.